Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karenyong, bapak Nita Sari mengcilat sebarang kebakar kepena. Kembali kalian semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah ini di pagi hari Bobi mau sambil sarapan. Di sini ada Milo teman-teman dan ada wafer tenggo. Sebenarnya aku ada roti tawar, cuma aku mau ngabisin ini sisa wafer tenggo. Biasa aku ngasih sama ngambil kemarin ya. Nah ini biasa HP-nya ditaruh di kotak tisu ya. Jadi aku simpel-simpel aja sih kalau ngevlog. Dan tadi itu yang di bagian depan itu cuplikan si mbahku abis pulang dari terapi kemarin. Biasa kan dia itu kan hobinya tuh ngadu terus sama anak yang cewek ya. Anak yang cewek pun percaya, awalnya tuh dia ngadu tentang kakekku ya. Dia tuh segalanya tuh diaduin dari menantu, kakekku, dan aku ya terakhir. Nah, kemarin dia tuh sebelum berangkat terapi juga ngomelin aku, katanya aku gak ngasih makan dia, terus katanya ngasih makannya tuh terlalu sedikit bikin dia lapar. Nah giliran aku kasih banyak, dianya ngamuk, katanya kasih makan banyak nanti kalau nggak habis boros, gini. Pusing aku guys, ya Allah, kadang-kadang serba salah ya. Dia tak kasih makan banyak protes, tak kasih makan sedikit katanya nggak dikasih makan. Nah kemarin pas tak ajak temenin ke tempat terapi itu, pas pulangnya tuh ngadu tentang apa coba. Dia tuh ngadunya pakai bahasa Thai, bahasa daerah Taiwan gitu ya, bahasanya orang Taiwan, bahasa Thai, bukan bahasa Mandarin. Jadi dia tuh ngadu katanya aku tuh di tempat terapi nggak ngurusin dia. Astagfirullahaladzim. Di sana tuh ada CCTV. Kalau misalkan memang nggak percaya silahkan suruh ngecek CCTV di sana ya. Kadang-kadang bikin ilfil ya. Beneran ini kalau yang ngerti bahasa Thai itu ngerti lah simbahku tuh ngomong apa. Dia tuh biarpun ngomongnya bisik-bisik tapi memang dia tuh ngomongnya pas banget di depan aku. Akhirnya aku videoin dia biar kalau misalkan ada apa-apa tuh dia apa ya, kena batunya sendiri. Nanti aku kalau gregetan itu aku bisa lapor ke agensi. Aku cuma aku nggak pernah lapor ke agensi karena percuma aja, paling disuruh sabar aja sama agensi ya teman-teman. Karena kemarin tuh sebenarnya pulang dari tempat terapi itu jam 12.30 tuh sebenarnya aku udah nyampe rumah, tapi karena simbahku tuh telepon di MRT situ di B1 telepon sampai setengah jam ngadu ke anaknya itu sampai jam 1, dan sampai aku tuh blenger dengerinnya tau gak, sampai kayak yang mengada-ngada ngomongnya tuh ditambah-tambahin dikurangin. Itu nenek aku kayak gitu, tapi kalau lagi sehat lagi normal ya oke-oke aja, cuma kalau lagi kumat ya kayak gitu. Sebenarnya aku gak masalah ya, cuma modal sabar aja sih kerja di sini. Kalau misalkan masalah capek itu udah biasa lah, namanya kerja itu capek, di mana-mana itu capek. Jadi kalau masalah kayak gini, aduh, capek aku. Tadi juga aku udah ngisi dispenser ya. Aku ngambil air dari keran yang bisa diminum airnya, udah ngisi dispenser. Terus udah nyuci ember ompolnya si mbakku. Itu ember ompolnya itu mbakku lagi apa? Lagi minum obat, jadi itu kayak yang obatnya itu ada efeknya, jadi air kencingnya tuh bener-bener kuningnya pekat banget ya, jadi harus dicuci bersih pakai cairan pembersih kloset gitu ya. Terus ini yang bikin aku takut juga kemarin pas aku ngangkat baju,
kemarin tuh aku nginjek bunganya si kakek sampai berpatah. Itu bunga aster yang kecil-kecil gini, cantik bunganya kalau misalkan berbunga. Dia murah sih, nggak mahal. Nah, karena aku tuh gak enak sama kakek karena itu bunga baru, jadi aku kemarin ganti pakai bunga aster yang warna ungu karena nggak nemu yang warna pink. Aku bilang sama kakek, aku minta maaf. Sebenarnya kalau sama kakek tuh nggak dimarahin, cuma aku sendiri yang nggak enak. Jadi aku inisiatif, aku ganti, aku beli di tempat yang jualan bunga di sana yang di dekat MRT Sintu Exit 3. Di situ aku juga beli juga, apa namanya, beli tanah buat nanam biji kemangi sekalian ya, sekalian nanam biji kemangi sama beli pohon cabai teman-teman ya, buat iseng-iseng aja sih, buat kegiatan sehari-hari nyiramin tanaman sendiri. Lucu-lucuan aja sih kalau misalkan subur ya alhamdulillah, kalau enggak ya udahlah. Memang enggak ada tanah sih di sini, tinggalnya di lantai 4, enggak ada tanah. Gel sarapan ya, tak celupin. Nanti aku masih mau lanjut beberes dan lipetin baju. Mungkin pas beberesnya ini gak aku videoin dulu. Beberesnya sama sih kayak biasanya, gak ada yang beda. Biasa guys, intermezzo. Yang giring sepetang video nih yang di video tebar keton ya teman-teman, biasa ada yang telepon tadi gangguan. Tadi powernya aku habisin semua, tinggal ini milonya. Terus tadi aku mau matiin dulu, mau lanjut aktivitas berikutnya, aku videoin dulu teman-teman. Nah teman-teman, tadi pagi pas udah selesai bersih-bersih, simbahku mau ke taman berdoa, terus habis itu ke optik ya, habis dari optik terus pulang makan, habis makan terus ini aku mau beberes baju ya, beberes baju. Terus nanti mau buang sampah kalau nggak malam aja karena sampahnya masih sedikit teman-teman. Mbah Putri lagi tidur, terus siang aku kerja, nggak ikut tidur karena memang jadwal tidur siang itu nggak ada dan hampir nggak pernah tidur siang ya, memang nggak pernah tidur siang. Nah teman-teman, di sini requestnya mbahku tuh kalau ngelipat baju nggak boleh kecil-kecil, nanti katanya lemarinya tuh nggak muat. Ya udah aku turutin aja kemauan si mbahku, kalau nggak diturutin nanti dia marah, jadi cukup dilipat 2 kali lipatan aja. Nah, Taiwan musim-musim panas, jadi aku ngelipatin bajunya sambil nyalain kipas dingin biar nggak panas ya, nggak gerah. Nah kalau ini pakaian dalamnya kakekku, kalau misalkan ngelipetin itu nggak boleh dicampur sama punya nenek, bahkan untuk mencuci pun harus dipisah sama punya nenekku, karena kalau kata nenekku tuh pakaiannya kakek itu ada bau-bau apa gitu ya, jadi nenek tuh nggak mau ketularan bau dari bajunya kakek gitu. Ya udah aku turutin aja sih, kalau misalkan dia maunya kayak gimana ya aku turutin aja, daripada nanti dia ngadu-ngadu lagi gitu kan, repot kalau dia udah ngadu, pusing aku. Nah ini hanger yang udah aku copotin, aku taruh di lantai ya, pokoknya ya ini tempat tidur aku, tempat kelipetin baju aku, tempat nerima tamu, pokoknya karena ya di sini kayak gini ya pekerjaan aku guys, buat ngelipetin baju, buat tidur, buat duduk-duduk, serbaguna ini sofanya ya. Nah teman-teman, ini bajunya mbahku udah selesai aku lipetin semua ya. Sekarang tinggal aku ngelipet baju aku sendiri ya. Enaknya di sini tuh nggak selalu nyetrika baju, bahkan nggak pernah nyetrika teman-teman. Meskipun setiap hari nyuci, setiap hari ngelipetin gitu ya. Tapi nggak pernah nyetrika baju, nggak kayak pengalaman pertama aku di Taiwan itu kan. Nyetrika baju itu sampai malam banget. Pokoknya aduh luar biasa sabarnya. Sekarang ya alhamdulillah lah, dinikmatin aja teman-teman.
Dan next, karena baju aku udah selesai dilipat, ini aku langsung lipat kemul ya. Kemul itu apa sih teman-teman? Selimut, astagfirullahaladzim. Ini Mbak Upi karena ilatnya itu ilat Jawa, ngapak-ngapak penak. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia itu kadang-kadang ngeseletot lambenya gitu ya. Mohon dimaklumi. Ini selimutnya sebenarnya kemarin itu baru ganti ya. Spraynya juga baru ganti, cuma karena jadi ini kelunyu, jadi ini nora gelem, akhirnya diganti yang baru, maksudnya diganti yang enggak lunyu ya. Begitulah mbakku lah, kadang-kadang angil, kadang-kadang manut. Pokoknya aku dosa bersin luar biasa sih senangannya jaga ini karo kaki-kaki ya, meskipun kadang-kadang gue nyong kan ya padu ya kayak tadi ya orang ngambleng nyong, cuma kadang-kadang ngeranu padu gue apa ya guys, mumet aku mumet delengan ini karo kaki ini pada joglo-jogloan rasa ya Allah. Nah teman-teman, kalau yang warna pink ini punya kakekku yang tebel ya. Ini sebenarnya udah dijemur berhari-hari karena simbahku lagi tidur, jadi aku cepet-cepet ngelipetin ya. Kalau misalkan dia masih bangun, masih melek, itu nanti aku dimarahin. Karena mbahku tuh paling gak suka yang namanya ngelipetin baju, karena pikirannya dia itu dijemur yang lama biar kumannya hilang atau apa gitu. Pokoknya apa-apa serba lama gitu. Pokoknya aduh, pikirannya tuh gimana, kadang-kadang capek aku ngeladenin dia. Ini Bobby mau lanjut buang sampah. Sampahnya udah disiapin di luar ya. Udah aku kantong-kantongin jadi satu. Nanti kita lanjut lagi aktivitas berikutnya ya. Bye bye. Bobby mau istirahat ya sambil nyemil makanan. Ini Bobby tadi habis beli. Ini namanya Imi Pin. Jagung pakai keju. Kejunya dikit jadi nggak kelihatan. Ini kayak martabak mini di Indonesia ya teman-teman. Cuma ini atasnya itu ditutup lagi gitu. Jadi kalau dimakan sebenarnya tuh langsung gini, tapi menurut aku terlalu besar, mulutnya itu kebukanya terlalu besar, terlalu lebar, jadi mending kayak giniin aja. Ini enak teman-teman. Aku beli yang rasa ini biasanya kan beli yang rasa kacang merah sama mayo atau mentega. Terus ini yang satunya rasa lobak kering yang rasa asin, ini manis sama asin keju sama jagung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, segitu dulu video hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Mau lanjut makan, nggak mau di videoin. Bye-bye.